Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi di Derosa Mobil Bekas. Hari ini saya berkunjung ke showroomnya. Showroom ketiga atau keempat nih Bang Dedi? Tetangga nih. Dengan PIC-nya Om Nur yang paling ganteng. Luar biasa. Sapa Alum Semi, dia yang paling ganteng. Juragan paling muda gitu ya. Kita mau review mobil-mobil, Om Nur. Ya. Di antaranya ada 15 unit ya, kurang lebih. 15 unit. Kita cek satu-satu langsung ya. Iya. Biar supaya pemirsa nggak penasaran. Yuk kita simak apa aja mobilnya. Semoga menjadi bahan rekomendasi untuk saudara yang mau cari kendaraan. Iya. Silakan Bang Deddy, dilanjut. Ya. Yang pertama, Om Nur, saya lihat ada Fortuner VNT TRD tahun 2012. Iya, pemakaian 13. Warna putih. Iya. Matic ya. Iya. Pajaknya bulan 10, kilometernya 145.000. Iya. Atas sama perorangan. Perorangan. Harga cashnya berapa? 255. Ya. Nego ya. Nego keras. Nego keras sampai deal. Sampai jadi. Bungkus. Iya. Sampai bungkus saudara. Cash sama kredit sama aja. Sama aja. Oh, jadi OTR. Tinggal di nego, di cash kredit bisa, di DP bisa, di angsuran juga bisa. Oh. Untuk DP minimal di 100 juta, angsurannya di 2,5 juta dikali 47 bulan. Iya, betul. Bisa dinego langsung sama Om Nur. Bisa nego bisik-bisik. Bisik-bisik. Sejalan bisik-bisik tetangga. Baik, selanjutnya yang kedua, Avanza Silver tipe G tahun 2012. Pajaknya bulan 12, warnanya silver. KM 120.000. Iya. Ada sama perorangan ya? Perorangan. Harga cashnya saya lihat 105. Nego sampai nego keras, jadi. Nego sampai keras. Jadi ya. Iya. Oh. Avanza 2012. Mau nawar di DP, mau nawar di angsuran bisa. Oh. Nawar di cash juga bisa. Fleksibel jadinya. Flexible. Ya. Bisa ditawar pokoknya. Om Nur ini dia PIC-nya semuanya ada di pundaknya beliau. Yeah. Jadi kalau mau nego, senderin aja itu pundaknya. Nah. Harganya 105 juta nego. DP-nya di angka DP 30 juta, angsuran di 2,6 juta dikali 47 bulan. Yeah. Jauh Nur ya. Iya. Betul. Yang okay. Ketiga, Bang Deddy. Selanjutnya yang ketiga, mobil Terios TX Adventure warna putih manual. Warna putih. Tahun 2014. Pajaknya panjang bulan 11. Panjang bulan 11. Panjang banget sampai tahun depan. Kilometernya baru masih rendah 92.000 km. Iya. Atas sama perorangan, harga cashnya di 132. 132. Ya, 132 DP di angka 50 juta ya. 50 juta. Angsuran di 2,9 dikali 47 bulan. Iya. Harganya masih tetap nego. Bisa nego sampai jadi. Nego di DP, nego di angsuran bisa. Langsung bungkus. Bungkus. Oke, selanjutnya yang keempat Nir. Keempat. Oke, itu ada Innova tipe G 24 diesel AT 2016 warna putih. Warna putih ya. Ya. Mm. Pajaknya bulan 9. Iya. Pajak bulan 9, kilometer 92.000 nih. Iya. Nah, ini perorangan ya. Perorangan. Untuk cash dibuka 265. Iya. Masih nego juga ya. Nego sampai jadi. Terus untuk kredit, Bang Deddy? Harga kreditnya di angka 100 juta, angsurannya 5,5 juta dikali 47 bulan. Nego di angsuran, nego di DP bisa, nego di cash bisa. Motonya Cardina motor ini angsuran dan DP bisa dinegokan. Bisa dinegokan. Langsung bungkus. Langsung bungkus. Nego keras. Sampai jadi. Sampai jadi betul. Oke. Okay. Ya, yang kelima, Bang Deddy. Selanjutnya yang kelima, Innova G 2,5 ya, diesel AT tahun 2010 ya? Iya. Pemakaian 2011? Iya. Iya, betul. Pajaknya bulan 12 ya, Desember. 12. Panjang. Panjang apa? Iya. Mepet? Terima panjang? Mepet. Soalnya ganti kaleng, Om. Itu nopil pilihan tuh. No triple 11 GUH. Oh. Tinggal nego aja ya, kalau masalah harga. Bisa dibantu BBN, bisa dibantu segala macam, bisa. Dimudahkan lah. Iya. Kayaknya 160.000, iya. Atas nama perorangan, harga cashnya 165 juta nego. Interior, luar dalam, rapi semuanya sebelum beli sini. Betul. Berkualitas, tinggal gas lah. Anti banjir. Harga kreditnya di DP 65 juta, angsurannya 2,9 dikali 47 bulan. Nego keras. Nego keras. Iya. Sama Om Nur. Siap. Nah, terus yang ke-6 Bang Deddy. Yang ke-6 ada Toyota Altis Corolla. Altis Corolla 1,8 manual transmisi.
Tahunnya 2009 atas nama perorangan. Betul. Pajaknya April tahun depan ya. Iya. Kayaknya baru 125.000. Iya. Harga cashnya 95 juta. 95 juta, betul. Harga kreditnya di DP 30 juta, angsuran 2,1 dikali 47 bulan. Ya. Waduh, sangat terjangkau. Mobil berkualitas. Mobilnya bagus. Insyaallah enggak ada PR, langsung gas, langsung gas. Pake. Betul, 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 betul. Nah, terus selanjutnya, next. Nir, yang ketujuh. Itu ada Nissan Juke RX 2011 AT warna abu-abu ya. Ya. Betul. Untuk kilometer di 125.000. Ya kan? Iya. Terus 110. Oh, 110, sorry. 110. Ya. Nah, bulan 10 ya. Pajaknya ya. Pajaknya bulan 10 Oktober. Iya. Harus sama perorangan. 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 Nah, untuk DP-nya nih, untuk cash-nya nih di 115 juta. Katanya nego, masih nego, nego keras. Katanya. Nego keras, pokoknya nego angsuran, nego DP bisa. Oh. DP-nya berapa, Nir? DP-nya itu di 50 juta, juta. Angsuran di 2,5 juta. Ya. Betul. Kondisinya fit. Fit. Enggak ada masalah ya. Betul, betul. Enggak ada masalah, semuanya mobil di sini, Pak. Luar biasa pokoknya. Pokoknya kinclong lah ya. Selanjutnya yang ke-8. Ke-8 Exit. Exit 2012. Matic ya, Nir? Iya, betul. Tahun 2012 warna putih. Ya. Solar, Matic Solar. Diesel ya. Atas sama perorangan juga ya. Perorangan, betul Bang Edi. Pajaknya nyender tahun depan 2011. Nyender Pak, udah mati nih. Sudah hidup, Pak. Oh, sudah hidup. Pokoknya hidup semuanya. Terima kita hidup, ya. Pokoknya udah hidup semuanya, Pak. Yang tadi doang ya. Iya. Mepet ya. Iya. KM-nya 180.000, harga cash-nya di 225. 225. Ya. BBKB ready semuanya, enggak ada yang di luar. Oh, cakep. Ready semuanya. Harga bisa kredit, langsung langsung BKB. Betul, betul, betul. Harga kreditnya di 100 juta, angsuran di 4 juta dikali 47 bulan. Iya. Ya. Murah kan, guys? Murah. Murah meriah. Insya Allah harganya rekomendasi deh. Pokoknya ya, langsung nyender aja ke Om Nur. Iya. Insya Allah harganya harga saudara. Amin. Nah, terus yang ke-9. Ke-9, Nir. Ada Honda Accord ya, 2009 AT. Betul. Ya, VTL, VTIL hitam, hitam ya. Luar biasa. Pajak bulan 8, kilometer masih 80.000. Woi, luar biasa. Ini 80.000 nih ya. Nah, untuk cash itu dibuka 162 juta. Masih nego katanya. Nego. Ya, nego mobil kelas menteri, luar biasa. Interior rapi semuanya, ban baru semuanya. Ya, dan untuk kredit itu DP 75, angsuran 2,4 ya. Dikali 47 bulan. Betul. 47 bulan, betul. Kondisinya rapi ya, Nir ya. Rapi, semuanya. Tinggal pokoknya tinggal gas lah kalau beli di kandang motor gas ini. Ya. Jadi ada motonya DP nego, angsuran juga nego. Betul. Jadi nggak usah khawatir nih. Dijamin, agak-agak. Boleh bawa bengkel, bawa ke sini. Oh, betul. Bawa iya, mekanik ya. Iya, bawa mekanik boleh. Dan yang ke-10, Fortuner VNT Turbo. VNT Turbo AT 2013. Hitam. Warna hitam. Pajaknya Februari. Februari, betul. Kilometernya 92.000 atas nama perorangan. Perorangan. Jadi rata-rata di sini perorangan nih, Bang Dedi. Hampir perorangan semua. Perorangan semuanya. Betul, betul, betul. Harga cash ini berapa, Nir? Harga cash di 255 juta nego. Nego langsung. Nego langsung lah kita. Ya, Om Nur nih yang luar biasa. Pokoknya nego tuh semuanya nego pokoknya sampai jadi. Kreditnya berapa, Nur? DP-nya nih itu. Kredit di DP 100 juta, angsuran itu di 5,2 jutaan. Iya, 47 bulan. Iya. Nego ya. Nego, nego. Nego harga, nego DP, nego iya, angsuran. Nego angsuran. Nego Om Nur aja juga iya, bisa. Bisa. Mobil berkualitas semuanya. Iya, nanti orang rumahnya bisa. Om Nur di negoin, dibawa pulang. Dan untuk yang ke-11, okay, ada Innova tipe V. Manual bensin, manual ya. Bensin ya, warna 2013 putih. Itu pemakaian 2014. Betul. Warna putih. Pajaknya pajak bulan Januari. 1 Januari, kilometer 92.000. Nah, untuk cashnya atas itu, nama perorangan ya, Nir? Ya, atas nama perorangan. Cashnya 160 juta nego. Betul. Kredit 6 DP 65 juta, angsuran di 2,9. Nah, selama 47 bulan ya. Iya, tipe V warna putih, tipe v, cakep. Ya, warna tipe putih. V ya, manual. Hasil udah digital semuanya manual. Manual transmisi. Betul. Ya. Nah, untuk selanjutnya di nomor 12 ada... Nomor 12, Honda Jazz ya. Honda Jazz, warna merah. Waduh, warna buat merah. Buat si cantik di rumah tuh, cocok. Tipe RS AT lho. Iya, AT maupun AT lho, Pak. Warna merah, RS AT. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Waduh, interior luar dalam. Cakep. Ini untuk kaula muda nih. Iya. Sekali banyak untuk istri di rumah lah. Di sini ada berlian terpendam. Iya. Honda Jazz warna merah RS Matic. Jarang yang punya loh. Betul. Tahun 2014 ya, pemakaian iya, 2015. Iya. Pajaknya Februari, masih panjang. Iya, kilometernya baru 92.000. Iya. Harga cashnya, Nir? Harga cashnya itu di 175 juta nego.
Dan untuk kredit di DP 75 juta ya. 75 juta. Angsuran di 3,1 kali 47 bulan. Betul. Ya. Atas nama perorangan ya. Atas nama perorangan. Nego sampai jadi, pokoknya mobilnya luar biasa. Loh, semuanya luar biasa ya. Mobil juga bungkus. Sekalian orangnya dibungkus. Dan untuk ketiga nomor 13 ada apa tuh Bang Deddy? Selanjutnya Fortuner TRD. VNT Matic tahun 2014 ya. Warna putih. Betul. 2014 warna putih ya. Ini mau warna favorit rata-rata betul, ya. Betul, jadi betul, ya. Pajaknya Februari. Februari. Kilometernya 110.000. 110.000. Ada sama perorangan. Betul. Terjamin loh di sini service record dan mobilnya terawat. Terawat, betul. Harganya di harganya itu di 280 juta nego. Dan untuk kredit DP 100 juta, 100 juta. Angsuran di 5,8 ya. Kali 47 bulan. Ya. Nego langsung aja ke Panur. Nego langsung ke sini. Bisa sampai jadi cash bisa. Nomornya nanti bisa. Saya cantumin gede. Ada nomornya banget. Semua. Nomor WA semua di situ. Iya. Dan untuk ke nomor 14 Bang Deddy nih ada Brio CBU ya. Brio CBU. Iya, CBU 13 Matic. Build up yang ya. 1300 cc ya. Matic warna putih warna 2012 ya. Dan 2012 ini perorangan pajak bulan 8 di kilometer 70.000 masih rendah ya. Nih ya itu pajaknya nah. Agustus ya masih panjang ya Agustus untuk cashnya di 105 juta nih bukan nih nego keras. Langsung aja nyender nah, nah, untuk kredit di DP 30 juta angsuran di 2,6 kali 47 bulan. Tuh. Pokoknya mobilnya mantep. Tinggal nego aja harganya. Iya. Mantep semuanya pokoknya. Iya. Nah yang terakhir Bang Deddy, ada apa nih yang terakhir nih? Pajero 2016. Pajero ya, bukan Bojero ya. Pajero. Pajero. Pajero 2016, Dakar. Putih. Matic warna putih. Iya, betul. Pajaknya April, KM-nya 98.000. Atas nama perorangan. Perorangan. Harga cashnya berapa Om Nur? 385. 385. Nego keras ya. Nego keras. Nego keras banget ya. Nego keras luar biasa. Banget. Kreditnya di DP 150 juta. Iya. Angsurannya 7,8 dikali 47 bulan. Ya. Pokoknya nego semua. Nego semuanya sampai jadi bisa dibungkus bawa pulang. Betul. Luar biasa pokoknya mobilnya, pajak hidup semuanya, nggak ada yang mati. BPKB ready semuanya. Oh. Pokoknya bisa nego angsuran, nego DP, nego cash juga bisa. Ingetin sampai jadi. Mukanya ya. Mukanya kayak gini nih. Nah, orangnya ganteng. Seganteng se Palem Semi Tangerang Karawaci. Nomor teleponnya tetap tak gedein. Gede. Jangan lupa Bang ya, nomor telepon gedein ya. Satu mulu gedein ya. Jangan muka saya ya. Ada 15 stok, sebenarnya sih ada 19 ya totalnya ya. Masih di luar ya. 21 masih ada. Oh, 21. Cuma kan masih dipakai. Bos masih dipakai anak. Betul. Nah jadi kalau di Cardena ini kita banyak pilihan variatif mobil segala tipe merek. Betul. Nah harga jadi pun SUV sama luxury harganya. Iya Bang Deddy, betul. Mobil luxury semua. Iya jadi agan-agan kalau mau nyari mobil second berkualitas ini ke Cardena Motor nih. Yeah. Betul. Di alamatnya blok berapa nih Bang Nur? Blok C nomor 25 ya. Blok C. Blok C nomor 25. Blok C ya, nomor 25. Oke. Oke. Okay. Okay. Nah. Data bisa dibantu, Jabodetabek bisa saya cover. Oh. Kurang okay apa ya lagi? Luar biasa ya. Cilegon, Serang, Rangkas kita cover, Bekasi, Depok, Bandung kita cover semuanya. Nah. Lintas provinsi. Yang penting data bagus ya. Pokoknya langsung ke Om Nur. Iya. Nomor teleponnya tolong disebutin Om Nur. 0853 0853 57 89 5688. 89 5688 5688. Ya, nanti okay kita di deskripsi cantumin 0853 57 89 5688. Oke, okay, itu nomornya ya. Itu nomornya ya, jangan lupa. Langsung call, langsung telepon. Langsung ya. WA juga bisa. Iya. Ya. Langsung japri. Bisa DM. Jangan sekarang DM. Ya, DM. Di peri message. Oke, okay, semoga menjadi bahan pertimbangan. Ya. Dan menjadi bahan rekomendasi buat agen-agen semua yang mau kredit atau membeli kendaraan secara cash. Ya, betul. Bisa kira datang ke sini langsung. Ya. Bisa hubungi saya langsung. Betul. Oke, okay, apabila ada kata-kata yang salah,
Ya. Kami semua mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Ya, namanya manusia. Betul, tidak sempurna. Tidak luput dari dosa. Ya. Ya. Ya, ditutup deh. Ya. Oke. Okay. Terima kasih semuanya ya. Ya, itulah tadi wawancara kita di Kardena Motor bertemu sama Bang Nur ya. Ya. Selaku sub owner. Jadi kalau agan-agan yang mau cari mobil bekas berkualitas, Derosa mobil bekas. Ya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.